Frank telah memasuki hari ke-945. Perang di Ukraina masih berkecamuk dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Rusia yang menginvasi Ukraina semakin bernafsu untuk menguasai wilayah Donbas di timur Ukraina. Untuk mendukung hal itu, Presiden Vladimir Putin pun menambah sebanyak 180 ribu pasukan aktif baru menjadi 1,5 juta prajurit. Bukan hanya jumlah personelnya, Rusia juga akan menambah anggaran perangnya untuk memenangkan konflik melawan Ukraina. Rusia disebut memutuskan untuk meningkatkan anggaran perang hingga 25% pada 2025. Media Barat, Bloomberg, mengabarkan Rusia akan menganggarkan dana perang sebesar 142 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 mendatang. Tahun ini, Vladimir Putin menggelontorkan uang sebesar 112 miliar dolar Amerika Serikat atau naik sebesar 27% sebagai dana perang. Sedangkan Presiden Volodymyr Zelensky disebut-sebut menyiapkan dana mulai 54 miliar dolar Amerika Serikat. Pada tahun ini saja, dana Amerika Serikat untuk Ukraina sebesar 60 miliar dolar Amerika Serikat. Namun tidak semua dana tersebut langsung cair, namun sebagian dari pengeluaran akan digunakan untuk produksi senjata yang mungkin tidak sampai di Kiev tahun ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.